Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa zikir dan doa termasuk la ilaha illallah adalah inti dari semua amalan. Zikrullah silahul muridin. Zikir kepada Allah, terutama la ilaha illallah, adalah senjata seorang murid, senjata seorang yang hendak menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فأحرضكم ونفسي أيضا ألا أن تكثروا من قول لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإنه شيء يجدد بذلك الإيمان في القلوب ومن أكثرها فقد تقرب إلى المولى عز وجل وكذلك أكثر من الصلاة والسلام على حبيبه الكريم وقد قال صلى الله عليه وسلم أولاكم بي يوم القيامة أكثركم صلاة بي جماعة Jumat yang memakan Allah, tidak lupa khatib mewasiatkan diri dan kita semua agar memperbaharui iman dan ketakwaan kita. Semoga Allah Ta'ala mengekalkan iman dan takwa di dalam hati ini. Dan beliau Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, takwa itu di kalbu. Oleh karenanya belajar ilmu kalbu menjadi wajib, karena dia bukan pakaian yang zahir, dia adalah pakaian yang batin. Semoga syukur kita kepada Allah bertambah. Begitu juga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada ruhaniah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang bukan Allah, di dalam Al-Quran Allah memerintahkan satu hal, tapi banyak orang menganggap ini hanya sunnah atau mustahab dalam bahasa fiqh dan usul fiqh. Padahal ini wajib. Kenapa? Karena al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu wajib. Kalimat yang sering kita baca setiap kita mau tahlil, Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam 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 annahu la ilaha illallah. Secara harfiah berarti maka ketahuilah, maka ilmuilah, maka pelajarilah ilmu tentang la ilaha illallah. Dan ini perintah ditujukan kepada pribadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang diperintahkan kepada beliau selama tidak ada karinah yang mengkhususkannya, maka itu berlaku untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ulama kita menyepakati suatu kaidah, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama yaitu mempelajari tentang Allah, mengenali Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya syaitan tidak pernah senang kepada orang yang belajar tentang Allah. Syaitan tidak pernah senang, tidak pernah diam terhadap orang-orang yang berzikir la ilaha illallah. Syaitan tidak pernah senang kepada orang yang membaca nama Allah. Oleh karenanya ayuhal ikhwah, ayuhal hadirun, di dalam hadis Nabi yang sahih disebutkan, asyadun nas bala summal ladhina yalunahum summal ladhina yalunahum, dalam riwayat lain summal amsal fal amsal. Terjemahan harfiah tidak cocok dengan makna yang sebenarnya. Jika kita baca buku-buku menyebutkan yang terberat ujiannya adalah para nabi, lalu yang mirip dengan mereka dan yang mirip dengan mereka.
Namun jika kita melirik ke dalam Al-Quran, bala itu di dalam Al-Quran tidak hanya buruk, tapi juga yang baik. Wabalaunakum, dan kami tempa kamu. Maka di Quran terkadang kata bala berarti menempa. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kami menempa kamu supaya diketahui mana di antara kamu yang paling bagus amal dan karyanya. Dahulu kami bertemu seorang profesor tamatan Timur Tengah. Sudah lama sekali, tahun 2000-an, 2006-2007. Apa kata dia, hadis ini akan membuat orang jauh dari agama, karena tidak ada orang yang suka diuji. Saya waktu itu mengatakan, wahai Tuan Profesor, hadis itu tidak seperti yang Anda fahami. Bukankah seorang siswa, seorang santri, seorang mahasiswa, jika namanya tidak tertulis di daftar orang-orang yang mendapat ujian, dia sedih, bahkan mengadu kepada orang tuanya. Lebih kurang begitulah ilustrasinya. Orang yang tidak diuji, tidak ditempa, dia sedih dan bertanya. Begitulah ahwal para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka sedih jika tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguji kalbu, ujian kalbu adalah ujian ilmu. Maka perintahnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu itu bukan pada gelar, ilmu bukan pada pakaian, ilmu juga bahkan bukan pada tasbih, bukan pada kitab yang banyak. Al-ilmu fis sudur, ilmu itu ada di dalam dada, bukan pada beranda-beranda kitab yang ada di perpus. Betapa banyak orang mempunyai kitab yang banyak, tetapi kalbunya kosong dari nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, beliau mengatakan dalam Ar-Risalah Al-Dunia dan juga Ihya Ulumuddin, afdalul ulum bi syarafil ma'lum. Sebaik-baik ilmu, asyraf, semulia-mulia ilmu tergantung objek yang dipelajari. Maka orang yang paling mulia ilmunya adalah orang yang mempunyai ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, lihatlah para guru-guru ahli zikir, mereka selalu difitnah oleh syaitan, baik dari kalangan jin atau manusia. Karena syayatin itu ada jin, ada manusia. Tugasnya yuwaswisu fi sudurin nas, membuat waswas di kalbu manusia. Semoga kita terpelihara dari mereka. Jemaah jemaat yang bukan Allah, lalu apa yang dimaksud fa'lam annahu la ilaha illallah? Maka pelajarilah ilmu tentang la ilaha illallah. Kenapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengisahkan tentang Sayyidina Musa. Sayyidina Musa, nabi yang paling kritis dari semua Bani Israel, itu bertanya kepada Allah, ya Rab khussani bidzikr. Hadis ini hasan. Ya Allah, berikanlah aku zikir yang khusus yang tidak Engkau ajarkan kepada siapapun. Lalu Allah mengatakan, kun la ilaha illallah. Hei Musa, bacalah la ilaha illallah. Lalu Sayyidina Musa dengan kritisnya mengatakan, ya Rab, ini para nabi juga tahu, bahkan umat-umat juga tahu, yang bukan nabi juga faham. Lalu Allah SWT memerintahkan, hei Musa, lihatlah kedahsyatan kalimah la ilaha illallah. Maka diperjalankan pandangan dan rohani Nabi Musa alaihi salatu wassalam ke masa depan. Diperlihatkan bagaimana Allah menimbang la ilaha illallah, ditimbang dengan semua yang di langit dan di bumi, dengan semua amal orang di langit dan di bumi. Ternyata lebih berat satu kalimat la ilaha illallah. Tentu rahasia ini kita mesti ambil dari ahlinya, tidak dapat dibuka di majlis terbuka. Jemaah yang mulakan Allah, maka Sayyidina Musa menerima bahwa ini lafaz yang luar biasa. Zikir itu bukan banyaknya yang penting, tetapi pengaruh dan kedahsyatannya ke dalam kalbu yang lebih penting. Antara Sayyidina Musa baca la ilaha illallah dengan umatnya berbeda makna.
seorang imam dengan muridnya berbeda kualitas membaca la ilaha illallah. Seorang yang tidak mengerti memasak, memegang pisau, dia bingung pisau mau diapakan. Tapi seorang yang ahli masak, jika dia pegang pisau, pisaunya dapat membuat makanan menjadi enak. Orang yang pegang panah dan busurnya, tidak semua sama. Ada yang tepat dalam melepaskan busurnya, ada yang pergi entah kemana. Maka bukan senjata yang penting, tapi yang megang senjata yang lebih penting. Dan Nabi SAW mengajarkan bahwa zikir dan doa termasuk la ilaha illallah adalah inti dari semua amalan. Imam Al-Qushairi menyebutkan dari gurunya Abu Ali At-Taqqah, apa kata beliau? Zikrullah silahul muridin. Zikir kepada Allah, terutama la ilaha illallah, adalah senjata seorang murid, senjata seorang yang hendak menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang sedang belajar tentang Allah, tidak matang belajar ma'rifatullah la ilaha illallah, dia akan mudah diganggu syaitan, dia akan mudah diganggu oleh nafsiahnya sendiri, dirinya sendiri. Oleh karena itu, ayuhal muslimun, pelajari lafaz ini dengan dua cara. Pertama, pelajari maknanya kepada ahli hakikat, kepada ilmu Allah. Dan pelajari teknik berzikirnya kepada ahlu tariqat ilallah. InsyaAllah, Allah akan mempertemukan jalan kepadanya, mempermudah rasa merasakannya. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim. Nasallallahu an yubarika lana wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, wa nasallallahu an yastarana wal muslimin wa yansarana wal mujahidin fi kulli makanin wa hin, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, بذكره تتم الصالحات، والحمد لله بأسمائه تتحرك القلوب والأنفس، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نشهدكم بأن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله. أوصيني وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا ستار يا ستار يا ذا الجمال يا ذا الكمال، جملنا يا ربنا بنورك بنور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والبسنا يا ربنا بجمالك وجلالك. امين يا رب العالمين. اللهم استرنا بجمال سترك، وادفع عنا كل شر ما علمنا ولا نعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم يا عليم يا نصير يا نصير يا نصير، انصرنا والمسلمين، انصرنا وكل مجاهد في كل مكان وحيد. اللهم يا نور، اللهم يا نور، اللهم يا نور، نور قلوبنا بنورك بنورك يا الله يا الله يا الله، كما نورت الأرض بنور شمسك، وكما نورت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنور أسمائك وصفاتك وذاتك يا الله يا ذا الجمال والكمال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
الإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وأزواجه وذريته وورثته والمهدي خليفته وسلم أجمعين. أما بعد أيها المسلمون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. جماعة saudara-saudaraku yang mencintai Allah, yang menjawab tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat-Nya karena nikmat darinya kita dapat beriman kepada-Nya, karena nikmat darinya kita dapat berislam taat kepada-Nya, karena nikmat darinya kita dapat menikmati ihsan nikmat-Nya bermunajat kepada-Nya. Maka kami mengajak semuanya dan diri kami tentunya, mari kita memperbaharui iman dan taqwa dengan memperbanyak kalimatut taqwa, kalimatut thayyibah, la ilaha illallah, yang disebut dalam hadis Imam Bukhari. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. A'laha qawlu la ilaha illallah. Iman tertinggi adalah ketika orang mencapai hakikat la ilaha illallah. Maka jika ingin melihat orang yang tinggi imannya, menjulang ihsannya, tancapan kuat Islam ada dalam dirinya, lihatlah sehari-harinya menerjemahkan kalimat la ilaha illallah. Lisannya basah dengan la ilaha illallah. Ibadahnya fokus hanya kepada Allah, tapi dia tidak meninggalkan sisi duniawinya. Tidak lupa juga kita mengenal Allah, mengenal solat Jumat, mengenal bersaudara, baik bersaudara seiman, bersaudara sesama manusia. Itu karena berkah ajaran sang baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukanlah karena ajaran beliau, mungkin kita hari ini sudah berantem, kita sudah bertengkar, kita saling salah menyalahkan, bunuh membunuh. Tapi karena berkah rahmat yang ada dalam ajaran beliau, maka disebutlah baginda Rasulullah SAW dengan sebutan yang Allah sendiri yang memberi, langsung turun dari arasy-Nya, engkaulah rahmatan lil alamin, sang penebar kasih sayang tidak hanya kepada yang percaya kepada engkau hai Muhammad, tapi lil alamin, untuk semesta alam. Manusiakah dia, hewankah dia, tumbuhankah dia, alamkah dia? Maka sungguh aneh jika ada orang mengaku ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi hobi bertengkar, hobi berselisih untuk masalah yang kecil. Sangat aneh orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi menebar kebencian kepada yang berbeda faham. Dalam satu kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya tercinta Sayyidatuna Aisyah, kita biasa sebut Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, sedang berjalan. Jangan dikira Madinah itu sepi non muslim, ada non muslimnya, yaitu kaum Yahudi Bani Nadir dan kaum Yahudi Bani Quraizah. Bani Nadir ini kelompok yang lebih tua,
tapi mereka sedikit ortodoks dan tidak banyak memegang peran ekonomi dan politik. Lain dengan Bani Quraizah, mereka ini ahli politik, ahli ekonomi, tapi juga sangat soleh dan taat di kalangan agama Yahudi. Maka Rasulullah SAW juga orang yang biasa hidup berdampingan dengan yang tidak beriman kepadanya. Bayangkan, kita lagi jalan, tiba-tiba ada orang meneriakkan kepada kita, "Hei, celaka kau, laknat bagimu." Kalau kita digituin orang, disapa seperti itu oleh orang lain, mungkin pedang sudah keluar, pisau sudah terbang, tembakan sudah kemudian melayang kepadanya. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah lebih mulia dari kita. Iman kita mengikuti imannya. Agama kita bersumber dari dia. Tapi apakah beliau menundukkan cara begitu? Tidak. Ketika kaum Yahudi yang ekstrim saat itu mendoakan dan menghina Rasulullah SAW, membuli Rasulullah SAW dan mengatakan assalamu alaik, ini bukan kata-kata sembarang, ini kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan. Kalau saya sebagai manusia biasa sangat tersinggung. Tapi ternyata beliau bukan hanya manusia biasa. Huwal basharu la kal bashari. Begitu di dalam syair-syair dan tarikh manaqib-manaqib madaih-madaih nabawiyah yang kita simpulkan dari sirah-sirah kenabian. Dia adalah manusia, la kal bashar, tapi berlainan dengan manusia biasa. Akhlaknya di atas manusia biasa. Sabarnya di atas manusia biasa. Tidak tersinggungannya lebih dahsyat dari manusia biasa. Apa jawaban beliau? Kita sudah tahu semua riwayat ini, tapi kita kok pura-pura tidak tahu riwayat ini. Pura-pura lupa dengan riwayat ini. Beliau hanya mengatakan alaikum, kamu kali gitu. Hanya menjawab seperti itu. Tapi Sayyidah Aisyah, bayangkan ini istri Rasulullah SAW, ini sisi normalnya. Jadi di situ Allah pertontonkan, ada manusia biasa Sayyidatuna Aisyah, ada yang luar biasa sang baginda. Apa kata Sayyidah Aisyah? Alaikum salam wa la'na. Justru kalianlah yang celaka, sial dan terlaknat. Senangnya Sayyidah Aisyah bisa balas orang ngomongin satu, beliau balas kedua. Apalagi beliau seorang perempuan dan masih sangat muda. Emosinya beliau tentu standarlah seperti orang-orang yang masih muda. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW tidak memarahi Sayyidah Aisyah, tapi membimbingnya. Beliau mengatakan, wahai Humaira, wahai istriku tercinta, bukankah aku telah menjawab alaikum? Bukankah sudah cukup? Karena sang istri sayang kepada suami, sekaligus seorang murid kepada gurunya, tidak ridha guru plus suaminya dihina oleh seorang Yahudi. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, engkau dihina, kenapa engkau hanya mengatakan wa'alaikum, minimal wa'alaikum sam atau assalamu alaikum? Tidak. Apa kata Rasulullah SAW? Cukup engkau mengatakan wa'alaikum. Kenapa? Di ujung hadis itu Rasulullah SAW memberikan kaidah besar hidup seorang yang mesti ia tiru di dalam hidupnya jika memang mengaku aku pengikut Nabi Muhammad SAW. Aku ikut hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang tidak mengamalkan ini, saya meragukan walaupun serbannya tebal, walaupun baju gamisnya masya Allah, walaupun tasbihnya panjang, walaupun jenggotnya panjang, walaupun sarungnya banyak, tapi jika tidak mengamalkan ini, saya meragukan dia sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalaupun ia, mungkin Rasulullah tidak akan mengakui dia. Apa kata beliau? Wahai Aisyah, tidaklah ada kekerasan
dapat diselesaikan dengan kekerasan. Sungguh kekerasan hanya dapat ditaklukkan dengan kelembutan. Ternyata bersikap lembut itu bukanlah kalah. Bersikap lembut itu awal kemenangan. Ketika orang emosi, kita tidak emosi, itu 1-0. Mungkin bagi orang yang murka ini, Imam Ghazali menyebutkan bahwa marah itu berarti keinginan menghancurkan orang yang dimarahi, mempermalukan orang yang dimarahi. Itu makna ghadab. Tapi orang yang menang dari kemarahan, orang yang ketika ada orang emosi kepadanya, dia tersenyum, tidak emosi kepada orang tersebut. Inilah yang diajarkan Sang Baginda. Tapi aneh, kenapa yang mengaku umat beliau, hidupkan sunnah beliau, anti bid'ah, hidupkan sunnah, tapi malah kemudian jangankan kepada non-muslim, sesama muslim beda faham pun sudah tidak saling menyapa dengan baik. Di grup-grup sosial media pun sudah berkata kasar, cuma karena beda faham. Mananya sunnah Nabi Muhammad yang kalian ikuti? Apa begitu baginda Rasulullah SAW ajarkan? Tidak. Oleh karena itu, wasiat untuk diri saya pribadi dan kita semua yang hadir pada siang ini, di Jumat yang penuh berkah ini, yang mana alam semesta dimulai diciptakan pada hari ini, mari hidupkan kembali rahmatnya baginda Rasulullah SAW dalam diri kita, di rumah kita, di gang, di RT kita, nanti lama-lama di masjid, di kampung, bahkan di negara ini. Itulah cara mengislamkan negeri. Itulah cara Rasulullah SAW mengislamkan Madinah. Ketika beliau hendak umrah tahun ke-6 Hijriah, sudah hampir sampai di kota Mekah, namanya negeri Hudaybiyah, karena ada bukit Hudaybiyah. Ternyata dihadang kafir Quraisy, dilarang masuk, bahkan namanya dihina, Muhammad Rasulullah dihapus, ditulis Muhammad bin Abdullah. Rasulullah mengalah, Sayyidina Umar mengamuk, Sayyidina Abu Bakar menenangkan. Tapi Rasulullah SAW tidak sibuk ngurusin orang-orang kafir Quraisy saat itu, tapi lebih sibuk mempertahankan tenangnya umat Islam. Ternyata di antara umat Islam seperti Sayyidina Umar berpikir, kalau kita benar mesti kita mengalahkan orang-orang yang tidak beriman. Tapi dalam pemahaman Rasulullah SAW, benar tidak mesti berkelahi dan menang. Benar itu menunjukkan kasih sayang. Orang zalim, kita kemudian menahan kezalimannya, tapi tunggu orang-orang yang dizalimi doanya mustajab. Perjanjiannya 10 tahun, tapi setahun pun tidak sampai, orang-orang kafir Quraisy telah melanggar janjinya. Rasulullah SAW pun kemudian masuk kota Mekah karena beliau sabar. Saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, itulah lebih kurang khutbah kita pada siang ini. Hidupkan sunnah paling inti beliau, membagi, menghidupkan rasa kasih sayang kepada orang yang berbeda faham, termasuk juga yang berbeda pemahaman agama ataupun mazhab. Semoga Allah merahmati kita semua, merahmati umat yang beriman, merahmati siapapun yang menirukan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Nasulullah yubarika lana fi qira'atina wa tilawatina, wa nasulullah yataqabbala minna jami'a ibadatina, wa nasulullah ayyujiba da'awatina, wa nasulullah ayyashrah sudurana, wa nasulullah yufaqihna wa yufaqih ahlana wa dhurriyatina, wa nas'alullah yusrif 'anna kulla sharrin kulla bala'in 'an baladina hadha wa 'an baladil muslimina 'amma, wa nas'alullah al-ghaffar al-ghafur ay yaghfir lana wa lil muslimina wal muslimat.
ayuhal muslimun tubu ilallah innahu kana tawwaban ghaffara. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, alladhi arsala habibahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi wa barik wa sallim. Amma ba'du ayyuhal muslimun, ansahtu nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa atiu wa anfiqu khairan li anfusikum. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وترحم وتحنن على سيدنا محمد كما ترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم يا غفار يا غفور يا ستار استر عوراتنا واغفر ذنوبنا وجملنا يا ربنا بالأخلاق الكريمة واختم حياتنا يا ربنا بحسن الخاتمة يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم أعنا يا معين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك يا ربنا جميع الخير مما علمنا ومما لا نعلم ونعوذ بك ربنا من كل شر مما علمنا يا ربنا ومما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا الله انصرنا وانصر المسلمين في كل مكان وحين. اللهم يا الله إنا نعوذ بك من كل فتنة، فتنة المحيا والممات وفتنة القبر وفتنة النار، ونعوذ بك يا ربنا من فتنة الصدر ومن فتنة المال والنساء، ونعوذ بك ربنا من فتنة الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله فاذكروا الله يذكركم واشكروه واشكروه يشكركم ويزيكم جزيلا كثيرا. أقم الصلاة. Kekuatan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah beliau kita bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk yang dipandang beliau saat beliau masih hidup. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, hadis yang kami bacakan pada muqaddimah tadi, innal iman bid'u wa sittuna syu'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman itu banyak cabangnya. Ada dua versi riwayat. Pertama, bid'u wa sittun, 60 lebih cabang. Bid'un ma baina thalas ila tis, antara 3 sampai 9. Maka jika disebut 6 bid'u wa sittun,
berarti bisa jadi 63 sampai 69 cabang. Dalam riwayat kedua, bid'u wa sab'un, 73 lebih cabang. Orang-orang Arab dahulu jika menyebutkan kata 70, 60 bukan berarti angka mati, bukan berarti angka pembatas. Laisa lil hasr bal lit takthir, menunjukkan makna banyak, bahwa iman itu cabangnya banyak. Jika disebut iman itu bercabang, maka Nabi SAW sedang mengkiaskan, mencontohkan bahwa iman itu mirip-mirip seperti pohon. A'laha qawlu la ilaha illallah, puncak yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Hadis ini mungkin bagi sebagian kita membingungkan. Bukankah la ilaha illallah itu adalah akar? Akarnya bernama tasdik, percaya. Sedangkan yang paling puncak, paling tinggi dari dahan pohon-pohon tersebut, itulah qaul, perkataan kita mengatakan la ilaha illallah. Itulah sebab nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiya. Amma ba'du, nushhidukum bi an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وأنصحت نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان بدع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. جماعة جمعات yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di dalam dada. Maka baguskanlah isi dada kita, jangan hanya membaguskan pakaian semata. Tidak lupa, selain wasiat takwa, yang membuat kita bisa bertakwa adalah ajaran baginda Rasulullah SAW yang mulia. Maka mahar takwa ini kita bayarkan dengan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Fashhad ya Sayyidana ya Rasulullah bi annana nusallim wa nusalli alaika ya Sayyidana ya Rasulullah. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari pernah mengatakan, inna a'mala ummati uridat alayya, sungguh amal-amal umatku telah ditampakkan kepadaku. Maka kita berkumpul di masjid yang megah ini, berkumpul dengan pakaian yang rapi, hati yang tulus, mengamalkan sunnah yang dulu beliau hidupkan di Madinah sana sampai di negeri Martapura. Betapa dahsyatnya apabila seseorang sudah tasdik, sudah percaya kepada Allah, pasti dia akan memandangkan lafaz la ilaha illallah. Suatu kali sahabat Nabi Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mendengar ada seorang nabi muncul di Makkah. Sayyiduna Abu Dzar dari kampung Bani Ghifar, perjalanan antara Madinah dan Suriah.
Bani Ghifar ini di masa Rasulullah, sebelum beliau diangkat jadi Rasul, ditugaskan berdakwah. Beliau dan orang-orang kaumnya tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah mabuk-mabukan. Mereka hanif menyembah Allah yang dulu diajarkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Sayyidina Abu Dzar dan saudaranya, ibunya mendengar ada seorang nabi muncul di Mekah, maka ia bersegera berangkat ke kampung Mekah. Sampailah ia, ternyata dia tidak menemukan Nabi Muhammad di Ka'bah. Di Ka'bah masih banyak patung-patung, bahkan patung bentuk Yesus pun ada. Ada patung Lata, Uzza, semua patung mereka koleksi. Maka jangan heran kalau ada orang bilang, dulu di Ka'bah ada patung Yesus. Itu biasa, itu masa jahiliyah. Akhirnya Abu Dzar kehabisan makanan, dicari-cari, ditunggu-tunggu, sang Nabi tidak juga datang. Ternyata sang Nabi masih berdakwah secara sirri di rumah Arqam, Baitul Arqam, atau disebut juga Darul Arqam, rumahnya Arqam. Kapan mereka ngaji? Mereka ngaji ketika semua orang-orang kafir Quraisy sudah tidur, kira-kira jam 12 malam versi kita. Akhirnya sudah sampai 30 hari. Abu Dzar belum juga makan gandum, belum juga makan kurma. Ia, ibunya dan saudaranya hanya makan air zam-zam. Bukan hanya minum air zam-zam, tapi makan air zam-zam. Setelah 30 hari, tiba-tiba baginda Rasulullah SAW masuk dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dilihat oleh Abu Bakar, ada 3 orang kok lemas di dalam Masjidil Haram. Abu Bakar tidak pernah tahan lihat orang susah, meskipun beda keyakinan. Itu yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menyapa, "Man anta?" Dia mengatakan, "Ana Abu Dzar wa hadza akhi wa hadza ummi wa hadzihi ummi." Aku Abu Dzar, ini saudaraku dan ini ibuku. Kami datang ke sini mencari Muhammad yang mengatakan dirinya nabi. Nabi tersenyum. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengajak pulang. Mereka dijamulah makan, terharu bukan main. Nabi kemudian dan Abu Bakar bertanya, "Apa yang kalian makan selama 30 hari?" Mereka menjawab, "Ma'u zamzam." Hanya air zam-zam wahai Rasulullah. Disitulah keluar asbabul wurudnya Nabi mengatakan, "Ma'u zamzam kutun." Air zam-zam itu juga sama seperti makanan. Meskipun ia bentuknya cairan, tapi jika diminum bisa mengenyangkan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengenalkan Rasulullah. Rasulullah pun mengajar Abu Bakar. Di saat itulah Abu Bakar, Abu Dzar dan semuanya mengulang syahadat mereka. Abu Dzar, saudaranya dan ibunya bersyahadat di hadapan Nabi dan para sahabat. Ketika Abu Dzar bersyahadat, kalbunya bergetar, jiwanya berdebar, semangat mudanya muncul. Beliau kemudian berdiri dan mengatakan, "Ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, kenapa engkau membiarkan orang menyembah berhala? Mari kita proklamasikan iman kita depan kafir Quraisy dan di depan semua berhala." Apa kata Abu Bakar? "Duduklah wahai Abu Dzar, tenanglah engkau. Jangan lakukan, la taf'al. Jangan lakukan itu." Tapi Abu Dzar jantungnya sudah bergetar, jiwanya sudah berdebar. Maka dia langsung berdiri dan keluar dari rumah Abu Bakar. Pergilah ia ke Masjidil Haram yang saat itu masih dinodai oleh orang-orang musyrik. Beliau kemudian naik ke salah tempat yang tinggi,
Dulu masih banyak batu-batuan yang tinggi di zaman itu. Apa kata beliau? Ya ayyuha al-Quraish, wahai orang-orang Quraish, ashidu, saksikanlah bahwa aku mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belum selesai Abu Dzar mengatakan Rasulullah, dia sudah digebukin oleh orang ramai. Pingsanlah Abu Dzar. Untung ada salah satu paman Rasulullah yang masih menyembunyikan imannya. Kata beliau, jangan pukul orang ini. Orang ini dari kaum Ghifar, tempat kita mau berdagang ke arah Suriah. Kalau kalian bunuh dia, kita diblokir oleh kaum Bani Ghifar. Maka selamatlah Abu Dzar, tapi ia sudah keburu pingsan. Dijemputlah oleh Abu Bakar. Ketika sampai di rumah beberapa jam, ia bangun. Abu Bakar menyapa, apa kataku wahai Abu Dzar? Ternyata dulu Abu Bakar mengalami hal yang sama. Ketika kalimah itu bergetar dalam dirinya, dia juga memproklamirkan la ilaha illallah depan kafir Quraisy. Pingsan ketika awal bangun yang dibaca aina Muhammad, aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari perkuat kalimah ini. Inilah yang dikatakan dalam hadis Imam Ahmad, hadis terakhir yang kita baca. Ketika Nabi mengatakan jadidu imanakum, perbaharuilah, segarkan, buat segar lagi iman kamu. Artinya iman itu bisa usang, iman itu bisa ternodai, karena tempat iman di kolbu. Kolbu akan ternodai karena dosa, karena syak, karena ragu, waham wasangka. Akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana tariqah, cara menyebut, cara menyegarkan iman kami? Nabi pun berpulang kembali kepada hadis yang pertama, aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah kalimat tauhid la ilaha illallah, dengan cara yang kita dapatkan dari guru-guru kita mulia. Bacalah itu, rasakan segarnya jiwa, segarnya iman. Tidak ada galau, mau covid datang 1000 kali, kita tetap percaya kepada Allah. Kita tidak pernah ada khauf, tidak ada hazan, tidak ada takut yang berlebihan, tidak ada sedih yang juga berlebihan. Takut sebagai manusia biasa bukan kekonyolan. Hati-hati dengan kalimah la ilaha illallah. Semoga kalimah ini menancap dalam diri, berbuah dalam akhlak, menjadi mahar bertemu Allah, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nasrullah ay yubarik lana wa lakum, wa nas'alullah ay taqabbala minna jami'a ibadatina wa jami'a tilawatina wa jami'a qira'atina wa jami'a ibadatina. إنه هو التواب إنه هو الستار فاسترنا يا ستار بجمالك وجلالك وتوبوا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إنه كان غفارا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وتفضل وبارك لجلالك وجمالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ورضي الله تعالى عنكم وعلى رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، أوصيني وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله فقد فاز المتقون، فاتقوا الله ما استطعتم.
وقد قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وحرضت نفسي وإياكم كذلك بإكثار الصلاة والسلام على حبيبنا حبيب الله سيد الوجود سيد الكونين سيدنا أحمد سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وقد صلى عليه وملائكته وأمرنا المؤمنين بالصلاة والسلام عليه امتثالا به فقد قال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله تعالى عن جميع الصحابة خاصة أربعة الخلفاء سيدنا الصديق والفاروق وذي النورين وأبي تراب باب العلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين الدعاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا ستار يا ستار يا من هو عليم بذات الصدور فإنك عليم بنا عليم بعوراتنا عليم بذنوبنا فاسترنا يا ستار بجمالك واعفنا يا عفو بعفوك ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأهلنا وللأمة جميعا اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اكتبنا في أسماء المستحقين بشفاعة العظمى عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارحمنا وأمراءنا وارحمنا وعلماءنا والأمة جميعا والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فما لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته والمهدي خليفته وسلم أما بعد فأيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأكثروا من الصلاة والسلام على حبيبه الكريم فقولوا اللهم صل على سيدنا محمد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقال أيضا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة Jamaah Jumat yang diberkahi Allah, ini adalah hari mulia, memasuki awal hari bulan mulia, bulan di mana baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan.
maka kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena telah mengirim kepada kita Nabi Muhammad, hamba yang penuh cinta dan rahmat. Marilah kita memperbaharui iman dan takwa kita dengan memperbanyak kalam kalimah thayyibah la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-iman bid'u wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60, bahkan bid'u wa sab'una syu'bah, 60 atau 50 atau 70 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang tertinggi, yang terpenting dari semua tanda-tanda keimanan itu adalah engkau mengatakan la ilaha illallah. Maka jika ingin memandang siapakah yang paling kuat imannya, paling tinggi derajatnya di sisi Allah, perhatikanlah orang yang tidak lepas dari kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Namun kalimah ini saja tidak cukup. Yang membedakan antara iblis dengan Adam hanyalah satu. Iblis tidak memandang Nabi Muhammad, tidak memandang nama Muhammad tertulis di arasnya yang penuh rahmat. Tapi Sayyidina Adam mengatakan, ra'aitu ismahu, aku melihat namanya setelah nama engkau ya Rabb, maka aku berselawat kepadanya. Inilah perbedaan abadi sampai akhir zaman, sampai kiamat, antara iblis dan Adam, antara iblis dan yang menyembah Allah adalah dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan hari-hari kita indah, hari-hari kita harum dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu masa di surga, Allah berkalam-kalam bercengkrama dengan Sayyidina Adam. Apa kata Allah, riwayat Imam Al-Hakim, ya Adam, engkau tahu dari mana Muhammad? Apa kata Nabi Adam, ya Rabb, inilah cerita yang disebut mukasyafah, musyahadah. Batinnya disingkapkan oleh Allah, yang mana iblis ribuan tahun, disebutkan oleh Imam Tabari 80 ribu tahun beribadah di surga, tapi dia merasa sombong dengan zikirnya, dia tidak dibukakan alam arsyahnya. Maka iblis tidak memandang, sedangkan Sayyidina Adam memandang. Apa yang dipandang oleh Nabi Adam? Ya Rabb, aku melihat namanya setelah namamu, tertulis di aras engkau, Ar-Rahman alal arsistawa. Maka aku berselawat kepadanya sebagai tanda mahar, tanda cinta kepada Sayyidatuna Hawa. Lalu apa kata Allah? Ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Wahai Adam, kalau bukanlah karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim, tapi didhaifkan oleh orang-orang yang ingin mendhaifkan hakikat makna hadis ini. Jemaah Jumat yang melakukan Allah, perhatikan lafaz hadis tersebut. Nabi Adam menikahi Sayyidatuna Hawa dengan salawat. Karena salawat itulah beliau sah menggauli Sayyidatuna Hawa, Siti Hawa kata orang kita. Karena salawat itulah beliau halal dan mempunyai keturunan, kita inilah buah dari salawat beliau. Nabi Adam boleh menyentuh seorang Hawa hanya dengan salawat. Kalau bukan karena salawat itu, tentu kita tidak ada saat ini. Maka jika Allah mengatakan, wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau, kami bolehlah menambahkan, wahai umat manusia, jika bukan karena salawat kepada Nabi Muhammad, engkau tiadalah terlahirkan, engkau tiadalah sah di muka bumi. Maka nasykurullah ala nabiyyina Muhammad. Kita bersyukur, berterima kasih atas dikirimnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nikmat lagi yang sangat besar. Apatah itu? Kita tidak pernah meminta, tapi kita dilahirkan di akhir zaman, yang mana ada 12 nabi dalam riwayat hadis berdoa, ya Rabb, jadikan aku umat Muhammad. Kita mungkin lupa, atau emang kita tidak pernah meminta,
tapi kita dilahirkan di akhir zaman sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nikmat yang tiada tara. Maka setiap nafas ini seharusnya ada pujian kepadanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, wabil khusus pada bulan mulia ini, maka jangan tanggung-tanggung lagi, jangan ragu-ragu lagi dalam memperingati, mengenang jasa beliau. Jika kita betul cinta Nabi, ikuti Nabi betul. Salah satu cara mengikuti Nabi adalah membacakan kisah-kisahnya, bersolawat kepadanya. Beliau mengatakan, "Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum salatan alayya." Orang yang paling dekat kepadaku, orang yang paling aku dahulukan untuk diurus, ternyata hari kiamat itu sangat sibuk sekali, dan Rasulullah mengurus orang-orang yang dia sebut aktsaruhum salatan alayya, yang paling banyak selawat kepadaku. Maka Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Nabi, hadisnya sahih. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, berapa bagiankah aku bersalawat kepadamu? Cukupkah seperempat, rubu'?" Kata Nabi, "Terserah engkau wahai Ubay." "Bagaimana jika sepertiga?" "Terserah engkau wahai Ubay." "Bagaimana jika setengah?" "Terserah engkau wahai Ubay." "Bagaimana jika 2/3? Begitulah terus dia detailkan. Akhirnya Ubay mengatakan, "Jika demikian wahai baginda Nabi, aku jadikan seluruh hidupku berselawat atas engkau. Hari-hariku hanya menghubungkan hatiku dengan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Ubay bin Ka'ab satu nafasnya selawat. Tapi tiada ya di antara kita yang sanggup mengikuti jalan thariqahnya Ubay. Maka ulama kita kasih jalan, ayo selawat pagi 100, sore 100. Ada ulama kita yang berselawat 400 dari antara isya sampai subuh hari. Ada yang berselawat 500 setiap malam, setiap siang. Ada yang berselawat 1000, ada yang 10.000. Itu semua angka tidak cukup untuk membalasi berkah rahmat yang dibawa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa abshiru ayyuhal muslimun, maka bergembiralah wahai umat Islam. Kita terlahir sebagai umatnya, yang mana nanti di akhirat sebelum umat-umat yang lain, bahkan nabi yang lain belum dapat masuk surga, kita didahulukan dengan syafaatnya, dan nabi akan tandai siapa saja yang bersolawat kepadanya, itulah yang akan pertama beliau daftarkan namanya. Ternyata daftar nama itu sudah ada semenjak beliau hidup. Apa kata beliau? "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepadaku amal-amal umatku." Dalam riwayat Imam Bukhari dia katakan, "Uridat alayya a'malu ummati." Amal-amal umatku sudah ditunjukkan kepadaku. Kita duduk hari ini, sholat Jumat mengikuti sunnahnya, itu sampai kepada beliau. Beliau telah melihatnya. Lalu bagaimanakah cara beliau melihat pada beliau cuma sendiri? Sebanyak ini umat. Itulah cara Allah. Rasulullah adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya itu jika menyebar, walaupun 1 miliar orang, dia tidak akan berkurang. Cahaya tetaplah cahaya. Inilah yang dikatakan Sayyidah Aminah ketika beliau melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ra'aitu nuran." Aku melihat nur keluar dari badanku. Inilah kenapa Nabi Muhammad disebut nur. Kenapa Nabi Muhammad disebut asyams? Kenapa Nabi Muhammad disebut Al-Badr? Karena beliau adalah pusat cahaya alam semesta. Jika di bumi ini tidak ada matahari, maka tiada kehidupan. Maka pada hakikatnya matahari kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah." Beliau berkalam, tidaklah terjadi kiamat sehingga tidak ada lagi orang yang mengamalkan sunnahnya, sunnah batinnya. Apakah itu? Dia berzikir, orang itu menyebut dalam kalbunya, Allah, Allah. Maka sahabat-sahabat, jemaah Jumat yang melakukan Allah, dulu di masjid ini orang banyak berzikir dengan lafaz Allah, la ilaha illallah. Dimulai dari Syekh Abdul Samad Al-Falimbani sampai generasi-generasi seterusnya
mereka mengamalkan zikir ini. Sampai muncullah satu kaum yang membid'ahkan zikir-zikir ini. Tapi kita sebagai hamba Allah, Allah itu penyayang. Rasulullah juga sangat penyayang. Wabil mu'minina ra'ufur rahim. Maka jika ada orang ingkar, kita katakan mungkin dia belum tahu. Jika ada orang benci, mungkin dia tidak kenal. Jika ada orang suka menyalah-nyalahkan, mungkin perangkat ilmunya belum lengkap. Berkatalah Imam Abu Hanifah, siapa yang faham dalam agama, qalla inkaruhu 'alan nas, maka sedikit inkarnya kepada manusia. Tapi sebaliknya, siapa yang sedikit ilmunya, maka dia akan banyak ingkar kepada manusia. Maka sahabat-sahabat, Jumat yang dimuliakan Allah, perbanyak ilmu mengenai Nabi, perbanyak ilmu mengenai Allah, maka kita akan sedikit mengingkari Allah dan mengingkari orang-orang menyebut nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, kita sudah tahu satu kisah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengajar di masjid. Masjid Nabawi, masjid tersuci. Tiba-tiba ada Arab Badui masuk. Si Arab Badui, ada dua versi riwayat yang terpisah. Di satu riwayat, si Badui ini menerobos saf, melangkahi semua orang. Lalu ketika dekat Nabi Muhammad, si Badui berteriak, sedangkan Nabi sedang berbicara, Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham siwana. Ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja, jangan sayangi yang lain. Nabi melihat itu bukanlah marah, Nabi-Nabi tersenyum. Di riwayat yang lain, Arab Badui juga, mungkin ini orang yang sama, tapi kejadiannya berbeda-beda. Ketika Arab Badui selesai melangkahi orang mendekati Nabi, dia keluar masjid. Tapi sebelum keluar masjid, dia lihat tembok. Ada beberapa orang setiap kali melihat tembok, dia ingin buang air kecil. Itulah Badui. Badui ini pun meninggalkan jejak yang sangat tidak harum di ujung masjid. Melihat seperti itu, sahabat-sahabat Nabi ambil senjatanya, ingin memukul Arab Badui ini. Tapi Nabi, sang rahmat lil alamin, yang di dalam dirinya ada rahmat, rahmatnya tiada terhingga. Orang yang tidak mengerti dan tidak punya adab pun dia sayangi. Maka beliau mengatakan, da'uhu, biarkan dia. Karena dia sedang menunaikan hajatnya. Bayangkan, ini orang berbuat sesuatu yang sangat menjijikkan di masjid. Tapi Nabi tidak mengatakan, uqtuluhu, bunuh. Tidak. Nabi tidak bilang, akhrijuhu, keluarkan, usir. Tidak. Nabi tidak bilang, ente kafir, ente, tidak ada kalam-kalam seperti itu. Nabi ruhama bainahum. Nabi sangat sayang ke umatnya. Nabi tidak menghukumi umat dipukul rata. Nabi memahami umat berdasarkan pemahamannya. Malah sahabat yang tadi hendak memukul, Nabi kasih ujian. Nabi kasih tugas. Wahai sahabatku, ahrikuhu bilma. Bersihkan bekas buang air kecilnya dengan air. Di situ sahabat ini faham, ternyata jika ada buang air kecil, cukup dibersihkan dengan satu gayung, sucilah sudah. Karena dulu bukan pakai lantai marmer, lantainya dulu adalah pasir. Sahabat-sahabat, Jumat yang dimuliakan Allah, itulah Nabi. Nabi tidak membawa kebencian. Nabi wajahnya tidak seperti pedang. Datang seseorang kepada sahabat Nabi, wahai sahabat Rasulullah, hal wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam kasaif. Apakah wajah Nabi seperti pedang, tegang, menakutkan, tegas, suaranya menggema selalu? Tidak. Apa kata sahabat ini? Tidak, wahai tabi'in, wahai hamba-hamba Allah, wajah Nabi itu seperti rembulan di bulan penuh yang kita sebut Al-Badar, malam 14. Wajah beliau dipandang dari jauh merindukan, dari dekat menambah cinta. Tidak ada kekasaran, tidak ada hinaan, tidak ada kutukan. Mari kita hidupkan sunnah Nabi ini. Sunnah mencintai alam semesta, mencintai sesama, ruhama bainahum. Tegas boleh, benci tidak boleh. Asyidda, tegas pendirian, tapi bukan suka melaknat baghdha. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah menerima persaksian kita semua dan mengumpulkan kita nanti di surganya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat khasatan al musallina wal musalliyat wa nas'alullaha yasturana bi sitrihil jamil an jami'i awratina wa uyubina wa nas'alullaha ayuzayyinana bi izzatihi wa jalalihi wa nas'alullaha ayashfa'ana bi syafa'atil uzma yawmal qiyamah wa nas'alullaha yakhtimana bihusnil khatimah fatubu ayuhat taibun fatubu ayuhat tawabun innallaha yuhibbut tawabin istaghfiru rabbahum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khayral zadi at-taqwa wa tazawwadu fa inna khayral zadi al-kalimatu at-tayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الدعاء: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رحمن يا رحيم فارزقنا رحمتك فارزق أهلنا وذريتنا رحمتك ووفقنا والحاضرين لطاعتك ووفقنا والحاضرين لكلمة التقوى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك واجعل لنا العمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم يسر لنا الطريق إليك. اللهم ارزقنا مشاهدتك. اللهم ارزقنا مراقبتك وارزقنا يا ربنا المداومة لذكرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وارحم الأمة وارحم أمراء الأمة وارحم من تولى على أمور بلادنا وديننا. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. بابا سودارا سوداري إخوان أخوات في الله، الصائمون الصائمات القائمون والقائمات، alhamdulillah kita sudah sampai di akhir dari 10 hari pertama. Dalam hadis yang masyhur kita sudah hafal barangkali, tapi jarang dibaca orang. Orang senangnya hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif membagi 10 hari pertama, kedua, ketiga. Tapi hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim tidak membagi. Idza jaa Ramadan futtihat abwabul rahmah. Jika datang bulan Ramadan, maka dibukakanlah semua pintu rahmat. Tentu pintu rahmat yang Allah bagi untuk dunia. Allah itu dalam hadis Imam Muslim dikatakan inna lillahi mi'ata rahmah. Allah mempunyai 100 rahmat.
satu rahmat Allah bagi mulai dari awal penciptaan alam semesta sampai akhir kiamat nanti. Maka rahmat itu terkumpul banyak di malam ini, terkumpul pada siang-siang Ramadan. Maka disebutlah futihat abwab, dibukakan pintu-pintu, bukan satu pintu tapi abwab, plural, jamak dari bab. Seperti masjid ini ada pintu-pintu, banyak akses untuk bisa mencari rahmat itu. Lalu rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa akan gampang tersentuh dengan orang lain yang hidupnya kesusahan. Maka kita sering lihat ada orang tiba-tiba ada yang membagikan takjil sebelum berbuka puasa, baik di masjid ataupun di tepi jalan. Alhamdulillah Ramadan ini sudah mulai hampir normal, walaupun belum normal. Tahun lalu begitu menyedihkan, kita tidak tahu tahun depan. Maka mumpung bulan ini, tahun ini, nyawa kita masih bersatu dengan tubuh ini, nikmati sepuas-puasnya kenikmatan Ramadan. Kita tidak tahu tahun depan, tahun berikutnya lagi, kita tidak mengerti. Siapa tahu nanti ada virus baru lagi, nanti semua kita ketakutan lagi. Bayangkan Bapak seramakan Allah, cuma virus corona orang ketakutan, bagaimana nanti jika ada virus-virus yang lain? Tapi semoga ini jadi pelajaran buat kita, sehingga kita bisa menyesuaikan diri. Apalagi kata Nabi tadi kalimatnya, pintu rahmat, dan tidak dibagi, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu adalah malam-malam rahmat. Makanya dalam hadis Imam Tirmizi, Allah berfirman, ya baghiyal khair halumma, wahai orang-orang yang suka berbuat baik, ayolah kejarlah kebaikan itu. Satu nafas kita di bulan Ramadan ini ridha kepada Allah, itu ibadah. Satu lafaz tasbih kita saat ini itu lebih berharga daripada 1000 tasbih di luar bulan puasa. Bapak saudara makan Allah, ikhwan ahad fillah. Di lafaz berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ghulliqat abwabun nar." Lalu dikuncilah pintu-pintu neraka. Ternyata hadis ini dijelaskan juga oleh hadis Imam Tirmizi, hadis pertama dalam Kitab Siyam Sunan Tirmizi. Apa maksudnya? Ternyata setiap malam Ramadan yu'taku, ya, akan dibebaskan penduduk neraka setiap malamnya. Ternyata nama kita ini Bapak Sarbakarullah sudah ada di surga, sudah ada di neraka. Ya, masing-masing kita nama kita ada di surga, Fulan bin siapa, Fulan bin Fulan, di neraka juga ada. Dan siapa yang malam ini dia qama imanan wahtisaban, dia melakukan qiyamul lail siangnya, qama imanan wahtisaban, maka namanya akan dihapus setiap malam. Semoga nama kita dihapus malam ini dari daftar ahli neraka. Tapi jangan senang dulu, tar besok setelah Ramadan bisa jadi muncul lagi namanya, karena kita kembali maksiat lagi. Lalu di ujung hadis ada dua versi. Yang pertama sufidatis syayatin, yang kedua sulsilatis syayatin. Dibelenggu, dirantailah syaitan. Ada anak muda bertanya kepada saya, kritis, tapi perlu untuk ukuran kita juga masih perlu kita pikirkan. Katanya syaitan dibelenggu, kok masih ada maksiat? Macam-macamlah penjelasan para ulama, para ustadz, para da'i. Orang lupa hadisnya ada. Apa kata Nabi? Inna syaitan yajri, syaitan itu mengalir pada tubuh anak Adam, ya, majrad dam, pada pembuluh darahnya. Maka dalam potongan hadis lain Nabi mengatakan, fadayyiku, maka sempitkanlah, lemahkanlah majari, aliran-aliran darahmu yang merupakan tempat aksesnya syaitan. Ini yang sering saya ulang-ulang di beberapa kajian di luar, bahwa syaitan itu pernah meminta izin kepada Allah, ya Rab, izinkan aku menembus kalbunya manusia. Apa kata Allah? Tidak.
tapi aku izinkan engkau untuk mengakses aliran-aliran yang menuju kepada jantung, yang kita sebut pembuluh darah. Maka di mata ini ada setan, Pak. Di telinga ada setan. Di lidah ini ada setan. Di perut ada setan. Di bawah perut apalagi setannya tambah banyak. Dengan cara melemahkannya, apa cara melemahkannya? Darah ini kuat kalau kita nutrisinya lengkap. Sekarang kita kurangi nutrisinya. Apa yang terjadi? Tempat syaitan itu berakses, berakselerasi, berbuat, itu tempatnya lemah, maka dia tidak bisa apa-apa. Itulah maksudnya wasufidati syayatin, syaitan dibelenggu. Jadi bukan berarti sekarang setan-setan dibelenggu Allah. Itu pemahaman anak-anak. Orang beragama tidak begitu memahaminya. Ad-dinu liman kana lahu aqlun. Agama itu, kata para imam kita, bagi orang yang mempunyai akal sehat. Nah, hadis seperti ini jangan dipahami seperti anak-anak memahami. Setan dibelenggu, tidak begitu. Setan itu dilahirkan, diciptakan. Setiap kali ada manusia lahir, maka Allah ciptakan puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan setan. Jadi setan itu urusannya sama diri kita. Ketika orang berpuasa, maka setan yang ada pada dirinya sedang dibelenggu. Jadi siapa yang membelenggu? Lafaznya sufidat. Dibelenggulah setan. Allah membelenggu setan itu melalui manusia yang melemahkan jalur-jalurnya, akses-aksesnya, yaitu pembuluh darah. Lebih kurang begitu pemahamannya lah. Bapak saudara makan Allah. Dan ini dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan siapa yang terus berpuasa setelah Ramadan, maka dia telah menggenapkan setiap bulannya, setiap pekannya, melemahkan syaitan. Tapi hati-hati, di sini ada yang disebut oleh ialah imamuna Abu Hamid Al-Ghazali, sahib Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Ada yang disebut al-mughtarrina min arbabil ibadat. Orang-orang yang tertipu dari kalangan yang suka beribadah. Apa tertipunya? Berpuasa karena ingin sakti. Berpuasa Daud, nanti setelah puasa nih, mau puasa Daud supaya tajam kalbunya, bisa baca isi hati orang. Tidak sedikit juga saya ketemu orang puasa supaya rezekinya lancar. Lo apa urusannya? Gak ada urusannya, puasa-puasa, rezeki-rezeki. Rezeki itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, iman ta'ti ilaih wa iman ya'ti ilaik. Rezeki itu ada yang engkau menjemputnya, ada yang dia yang menjemputmu. Jadi gak ada urusannya dengan puasa, ya. Orang puasa kalau gak menjemput rezekinya, ya tidak dapat rezeki. Kecuali kita sudah sampai pada maqam tajrid, maqam yang manis, seperti gula yang manis dicari oleh semut. Jika ada orang-orang yang sudah mempunyai kemampuan seperti ini, dia cukup diam-diam saja, maka nanti rezeki datang kepadanya. Ada orang seperti ini dengan cara dia bekerja di masa mudanya, lalu tajrid di masa tuanya. Lain lagi dengan cerita ahli-ahli kolbu. Mereka ini melatih kolbunya setiap saat, sehingga ketika kolbunya sedikit berkehendak saja, Allah kemudian mewujudkannya. Inilah yang dikatakan dalam hadis Imam Tirmidzi, man syaghalani dzikri an mas'alati, siapa yang sibuk menyebut namaku sehingga tidak sempat meminta kepadaku, termasuk mencari rezeki barangkali, maka aku akan berikan kepadanya ma'utiyasailun, apa yang diberikan kepada orang yang meminta, kepada orang yang mencari-cari, kepada orang yang bersusah payah berangkat pagi pulang sore. Dan gitu kita sudah lihat di mana-mana orang-orang ahlullah seperti Sayyidatuna Maryam, terbersit di hatinya mau buah apa Allah datangkan. Apakah kita mengingkari ayat ini? Tentu tidak. Maka kadang-kadang logika manusia kita harus kita kembangkan lagi, bukan dibuang. Dikembangkan menjadi logika-logika yang lebih kuat, logika ilahiyah, aqlul ilahiyah, akal-akal ketuhanan. Jangan hanya akal-akal insaniyah yang cuma terbatas kepada persoalan materi. Bapak saudara makan Allah, akhir dari kultum kita dapat kita simpulkan bahwa Ramadan ini adalah bulan memungut salah satu sifat Allah Ta'ala,
supaya masuk ke dalam diri kita, yaitu sifat rahmat. Dan yang kedua, di bulan ini Allah tabaraka wa ta'ala menutup neraka dengan cara menghapus nama kita dari daftarnya. Dan yang ketiga, syaitan-syaitan dibelenggu dengan cara apa? Dengan cara kita melemahkan aksesnya. Jadi jangan salahkan syaitan kalau kita masih maksiat, berarti kita masih menyisakan senjatanya dan kekuatannya. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah membimbing kita ke dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin wal mukhlisin wal mukhlasin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam.